Halo semuanya, selamat datang di Rarit Channel. Channel yang menyajikan tutorial sedikit bermanfaat dan subscribernya yang masih sedikit. Oleh karena itu, bantu saya untuk mengembangkannya. Kali ini saya akan sharing tentang cara mengatasi video yang tidak bisa memasukkan subtitlenya. Seperti ini. Ini sebagai contoh saja. Videonya ini kita buka menggunakan VLC. Sekarang kita masukkan subtitlenya. Anggap ini sebagai subtitlenya. Sebenarnya bukan subtitlenya, tapi sebagai contoh. Kita drag ke sini, kemudian masukkan di videonya. Oke, lepas. Nah, justru videonya keluar seperti ini. Sekarang kita coba lagi. Tetap juga keluar. Sebelum kita cara mengatasinya, alangkah baiknya kita cek dulu format video tersebut. Kita coba cek properties. Nah, di sini di bagian type of file itu tulisannya ts file .ts. Nah, itulah penyebab dari video tersebut keluar ketika dimasukkan subtitle, karena mungkin aplikasi VLC-nya tidak support terhadap video yang berformat TS jika dimasukkan subtitle. Cara mengatasinya adalah, sini saya punya dua cara. Yang pertama yaitu kita coba putar menggunakan aplikasi yang namanya Gong Player. Kita coba. Baik, sekarang kita coba drag subtitlenya atau memasukkan subtitlenya ke videonya. Kita lepas di sini. Nah, di sini sudah bisa masuk. Nah, ini sudah keluar subtitlenya. Tapi ini sebagai contoh. Ini sebenarnya subtitle film Red Notice. Bagaimana cara kedua? Caranya adalah saudara-saudara harus mengubah format video tersebut menjadi MP4 atau format yang lain yang bisa tersupport dari aplikasi VLC, Gong Player, atau aplikasi pemutar video yang biasanya. Untuk mengubah format video dari TS ke MP4 bisa menggunakan situs online. Caranya adalah ada pada video saya sebelumnya, yaitu ini. Atau bisa menggunakan aplikasi ini. Ya, Premake Video Converter. Baik, sampai di sini tutorialnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan dikomentari. Terima kasih.